Assalamualaikum, apa khabar anda semua? So, hari ni Kak Ngan nak buat satu video yang lebih detail tentang energy pens dengan quantum chip ya. Jadi sebelum itu, pastikan anda mendapatkannya energy pens dengan quantum chip daripada brand Bills di Fingo ya. So, yang hari tu Kak Ngan dah show video unboxing. So, hari ni Kak Ngan nak cerita dengan lebih lanjut, yang lebih details lagi, apakah kebaikan energy pens dengan quantum chip ini yang anda patut miliki. Baiklah, energy pens dengan quantum chip ini mempunyai sebenarnya banyak kebaikan yang kita perlu tahu kenapa kita memilih untuk memakai energy pens dengan quantum chip ni ya. So yang pertama ni kita tengok daripada segi material yang digunakan untuk menghasilkan energy pens ini. Dia menggunakan benang emana, di mana ialah satu benang yang dihasilkan yang berteknologi tinggi, dan benang emana ini mempunyai fungsi infrared merah, infra merah jauh ataupun far infrared ya. So itu yang satu kelebihan yang ada pada benang emana. Yang keduanya, dengan memakai energy pens ini, dia dapat memberikan kelegaan serta mengurangkan rasa kelesuan badan sewaktu kita menjalankan aktiviti riadah. Contohnya kita bersenam, kita berjoging ataupun kita cycling. Dan yang ketiganya, energy pens ini mempunyai negatif oksigen ion yang membantu, yang menggalakkan pembakaran lemak serta membentuk susuk tubuh badan yang tegap susuk tubuh badan yang fit lah Okay, yang keempatnya dia membantu untuk menegangkan kulit yang menggelembir. Selalunya ialah stretch mark selepas bersalin, and then dia mengatasi masalah selulit, dan juga dia membantu merawat masalah vena varicose So vena varicose ni untuk pengetahuan anda adalah urat bersimpul, ataupun kita selalu dengar orang cakap apa, simpul biawak. So itu vena varicose. Okay, yang kelimanya, dengan quantum chip yang ada pada seluar itu sendiri, dia membantu untuk melaraskan sistem tubuh badan kita, atau dia regulate kitanya microcirculation of our body And then yang keenamnya, dia ada extract teh polyphenol yang membantu untuk melembap serta mencantikkan kulit. Okay, another part ialah seluar itu juga mengeluarkan satu bau matcha, bau wangi sangat walaupun you are sweating So dia tak sangat-sangat comfortable. And then yang ketujuhnya, dia melindungi pemakai energy pens ini daripada sinar UV And yang kelapannya, kalau anda tengok di hujung seluar itu, dia ada satu strip reflector jadi dia akan memantulkan cahaya dalam keadaan gelap. So it completes the whole design energy pens dengan quantum chip itu. So anda tengok ada banyak benefit dia yang sebenarnya apabila kita memakainya. So lepas ni Kak Ngan akan share kan the true experience yang Kak Ngan rasa, yang sebelum ni Kak Ngan tak tahu, tapi setelah Kak Ngan pakai, then only I realize something. So nanti Kak Ngan akan sharekan dengan lebih detail. Sebelum Kak Ngan sharekan pengalaman Kak Ngan menggunakan, memakai energy pens dengan quantum chip ni, Kak Ngan just nak refresh balik apakah aktiviti-aktiviti lampau yang Kak Ngan dah
lalui. So masa zaman sekolah, masa zaman belajar tu, Kak Ngah sebenarnya banyak terlibat dalam aktiviti Lasak seperti berenang, snorkeling, cycling, hiking, and then naik gunung, berkemah, camping. So daripada aktiviti-aktiviti ini, banyaklah juga kecederaan-kecederaan, jatuh lah, tergolek lah, and the worst part, patah kaki. Okay, so itu dia punya aktiviti-aktiviti Lasak. And then sewaktu student juga memang ada masalah migraine dan gastrik yang sangat-sangat teruk. And after habis belajar, kita stop all the activity. So kita ada masalah berat badan. So masalah berat badan ni kita satu masalah tak dapat dielakkan sebab selepas tu dah bekerja kan, so aktiviti Lasak tu dah kurang. And then bila dah ada masalah berat badan ni, you akan ada masalah selulit, and termasuklah masalah vena varicose ni. Daripada orang yang aktif, dia akan jadi orang yang tak aktif ni, so dia akan ada banyak masalah-masalah. So itu sejarahnya lah. So nak relatekan nanti dengan apakah testimonial ataupun apakah pengalaman bila Kak Ngah mula memakai energy pens dengan quantum chip ini. Seperti yang Kak Ngah ceritakan dalam video yang awal ni, the first 10 minutes selepas Kak Ngah beli, Kak Ngah unboxing and Kak Ngah cuba, dalam masa 10 minit tu, the first thing yang strike ialah kepala yang sangat-sangat berdenyut-denyut. So sudden pakai, and then tiba-tiba kenapa kepala rasa berdenyut, and then kaki yang patah sebelah kiri ni dia dah mula rasa kebas, dia mula rasa bisa tau. So bila kita kita cari maklumat, rupanya memang seawal 10 minit apabila anda memakai energy pens dengan quantum chip ni, anda akan merasakan sesuatu. Kita panggil healing crisis lah. So sebenarnya bila kita tengok the first 10 minutes, 10 minit yang anda pakai energy pens ini, dia adalah bersamaan dengan 2 jam anda berjoging perlahan, 1 jam anda berenang, anda buat yoga 1 jam dan juga anda buat sit up selama 200 kali. So that is the impact for the first 10 minutes tau anda pakai. Jadi that's why bila Kak Ngah rasa, masa tu Kak Ngah tak tahu lagi. So bila Kak Ngah dah tahu, no wonder I fikir balik, no wonder I dapat satu respon yang sangat-sangat tak disangka dalam masa 10 minit yang terawal. So lepas tu, I continue pakai for 2 hours. So, sepanjang 2 hours tu, I can feel berdenyut-denyut tu dan juga rasa bisa-bisa dan kebas-kebas di kaki. So, I kata, oh, okay. That mean my body respond very fast kepada quantum chip punya energy. Okay, lepas tu, seterusnya, Kak Ngah continue pakai malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sehinggalah video ini dirakamkan. Maksudnya, dah 4 malam lah yang Kak Ngah telah memakainya. So anda kena tahu, the first night and the second night tu kita rasa macam badan kita diurut. Itu experience je. Maksudnya apakah fungsi yang kita dah sebut tadi, 8 kebaikan tu tadi, dia dah mula bekerja seawal 10 minit yang pertama. Dan bila anda pakai untuk tidur, dia terus bekerja, bekerja untuk membaikkan, untuk merawat masalah-masalah yang kita ada lah, dari segi yang kita sebut tadi vena varicose, and then daripada segi membakar lemak, and then the microcirculation of the body kan. Sebabkan sejarah Kak Ngah tadi dengan aktiviti yang sangat Lasak, so bila kita dah menurun aktiviti tu, of course there would be a problem lah dekat badan kita, sengal-sengal kan, sakit lutut. So dia merawat kita semasa kita tidur. So the first two night yang Kak Ngah experience tu, seolah-olah badan kita diurut, kepala kita dipicit kan, sebab rasa yang ketidakselesaan. Tetapi that is actually the good impact, sebab kita tahu badan kita, dan bila kita respond, maksudnya kita bertindak balas kepada sistem yang ada pada energy pens tu. So Kak Ngah pakai hari kedua, and then pada waktu siang tu kita rasa sangat-sangat segar lah, tak ada apa masalah. Tetapi pada hari ketiga, masuk hari keempat, sebab Kak Ngah dulu ada vena varicose, so Kak Ngah cakap dengan Eti Fadli, akak punya betis ni sakit, sangat sakit. Selepas akak pakai, selepas Kak Ngah pakai malam, the next day siang tu Kak Ngah dapat rasa betis, urat betis tu tegang tau. So I told Eti Fadli, cakap urat kaki akak ni dekat betis dah tegang.
sebab dulu akak memang selalu kena vena varicose ni. Jadi you see dia merawat, walaupun dia menunjukkan kita rasa tak selesa, tetapi itu adalah bagaimana dia merawat ya. So alhamdulillah, mula-mula lepas yang pagi semalam rasa tegang tu sangat-sangat, tetapi hari ini dah berkurangan. So minta-mintalah supaya selepas ni kakak tak kena lagi vena varicose tu eh. So dengan migraine ya, dengan patah kaki, so dapat rasa balik kesan-kesan tu selepas memakainya. Jadi kalau kita sebenarnya nak tahu ataupun kita nak kita nak dapat kesan yang sebaiknya, kita harus memakai energy pants ini selama 7 hari secara berterusan ya. That's why maksud huang tu adalah 7 hari. Jadi anda kena continue pakai 7 days then anda akan tahu. 12 seconds later. Pakai dia sepanjang hari sebenarnya. So tak nak sarankan untuk kita ada at least 2 set supaya kita dapat pakai malam dan juga siang. Jadi pada lelaki dan juga perempuan memang sangat digalakkan untuk memakai energy pants ini sebab dia dapat membantu untuk regulate kita punya microcirculation badan, and then dia uphold kita punya body ni. Jadi bila kita berjalan ke apa ke, sebenarnya kita ada support tau. Dia ada, actually bila dekat seluar tu, nanti kat video akan datang, akan tunjukkan, dia ada pocket tau di bahagian belakang tu. So pocket tu dia akan membentuk shape badan kita. So it is very good. Bagus juga untuk orang yang ada sakit pinggang. Sebab bila anda pakai tu, anda rasa badan kita fit tau. So orang kata dia bagus untuk semua aspek ya. Jadi kalau kita dapat amalkan, sebenarnya kita membantu untuk menyokong tubuh badan kita duduk dalam posture yang betul eh. So apa yang kakak nak cakap ialah memang sangat berbaloi untuk anda dapatkan energy pants dengan microchip daripada Fingo ini, beli daripada brand deal. So memang sangat-sangat bagus, memang sangat-sangat membantu dengan harga yang sangat-sangat berpatutan ya. Sebab kalau kita compare dengan harga di luar sana, harga dia sangat jauh berbeza. So di Fingo, di brand di Fingo, harganya berbaloi dengan segala kebaikan yang telah tersedia di dalam seluar energy pants dengan quantum chip ini. Jadi Kak Ngah akan berterusan untuk memberikan testimoni, kerana this is a real life testimoni ya. Apa yang terjadi, apa yang Kak Ngah lalui, and it's not a making up stories yang tak benar ya. So apa yang Kak Ngah lalui, itulah experience yang Kak Ngah rasa, yang Kak Ngah patut kongsikan kebaikannya dengan anda semua. So till we meet again, Assalamualaikum.